2020 overlook tahun anggaran 2021. Siap dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Kejuruan Bintara Infanteri, abituren pendidikan pertama Bintara TNI AD tahun anggaran 2020, overlook tahun anggaran 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Upacara pembukaan pendidikan kejuruan Bintara Infanteri, abituren pendidikan pertama Bintara TNI AD tahun anggaran 2020, overload tahun anggaran 2021. Siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 09.00 WIT, pendidikan kejuruan Bintara Infanteri abituren pendidikan pertama Bintara TNI AD tahun anggaran 2020 overlook tahun anggaran 2021 saya nyatakan dengan resmi dibuka.
Kabul. Perwakilan penyematan tanda susul. Siap. Penyematan tanda siswa telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pada upacara pembukaan pendidikan kejuruan bintara infanteri ABIT Dikmaba TNI tahun anggaran 2020 overload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para komandan Rindam jajaran TNI, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, para bintara siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara pembukaan pendidikan kejuruan bintara infanteri abituran pendidikan pertama bintara PK TNI tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Selaku Komandan Posdim, saya mengucapkan selamat datang di Dodinakor Rindam Jajaran TNI dengan harapan agar dapat segera menyesuaikan diri terhadap kondisi di lingkungan lembaga pendidikan. Para bintara siswa sekalian, pendidikan kejuruan bintara infanteri TNI AD yang akan dilaksanakan merupakan kelanjutan kurikulum pendidikan pertama yang telah dijalani beberapa waktu yang lalu. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bintara siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar kecabangan. Oleh karena itu, siapkan diri kalian dengan baik. Saya yakin kalian dapat melaksanakan pendidikan ini sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam pendidikan pertama. Para bintara siswa yang saya banggakan, ke depan tantangan tugas yang akan kita hadapi akan semakin berat. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang semakin canggih. Maka perlu disiapkan SDM yang dapat menjawab tantangan tersebut. Setiap prajurit harus siap menghadapi tantangan perubahan dengan mengambil seluruh manfaat yang dapat diraih dari kemajuan tersebut. Untuk itu, prajurit infanteri dituntut untuk memiliki loyalitas yang tinggi, mampu bertindak sebagai garda terdepan TNI AD, memiliki mental baja, tak kenal menyerah, patuh pada pimpinan. Selanjutnya, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dalam pendidikan ini, marilah kita selalu menjaga imunitas tubuh kita dengan mengikuti protokol kesehatan yang dijanjikan pemerintah, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan melaksanakan physical distancing. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam setiap tugas yang dihadapi. Kedua, perhatikan faktor keamanan dengan selalu mentaati protokol kesehatan terhadap COVID-19 sehingga proses belajar dan berlatih dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga, konsentrasikan hati dan pikiran kalian pada tugas pendidikan agar seluruh ilmu yang diberikan oleh Tumil Pati dapat diterima dan diserap dengan baik. Keempat, belajar dan berlatihlah dengan penuh motivasi dan dedikasi pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kepada Dandinda beserta staf, para Tumil dan Pati, saya serahkan para bintara siswa untuk dididik, dilatih, dan dibimbing sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. Kepada para bintara siswa, saya ucapkan selamat belajar dan berlatih. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan lindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Yuda Wasdu Pramuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat. Tetap semangat. Selesai. Bandung, 18 Februari 2021. Komandan Puslit Kode Pelatan Arif Rahman MA, Mayor Jenderal TNI. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pada Inspektur Upacara, hormat senjata. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.